Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia. Lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada, ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi. Debt collector yang menggunakan kekerasan. Menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Semua bentuk kejahatan kekerasan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun ormas dalam bentuk tindakan premanisme, persekusi, vigilante dan sejenisnya, kami akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kelompok, tidak boleh ada perorangan yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan seolah-olah dia berada di atas musuh. Bukan berhadapan dengan saya nanti orang-orang. Dari awal tahun 2023 sampai sekarang, Pak, apakah memang Polda melihat ada peningkatan kasus terkhusus untuk aksi premanisme dan Matalang sendiri, Pak? Fenomena itu terjadi, namun jumlahnya tidak banyak. Kalau kita lihat aksi-aksi premanisme kelompok, kalau kita bandingkan dengan era tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an, ini jauh menurun. Khususnya di tempat-tempat keramaian seperti pasar, kemudian tempat hiburan, ini jauh berkurang. Nah ini yang saya katakan kepada para Kapolres, jajaran Polda Metro Jaya untuk tegas menghadapi. Ini bentuk komitmen dan konsistensi Polda Metro Jaya. Makanya saya datang langsung, saya lihat, saya beri motivasi, saya beri apresiasi kepada anggota. Selevel Polres bisa menangkap 277 kg ini kan luar biasa. Kita akan konsisten termasuk ke internal sendiri. Pak, penghargaannya apa, Pak? Nanti pagi terima anggota, Pak. Karena kan tahun 2003 ungkapan terbesar nih, Pak. Itu biasanya akan ada surat piagam. Nah, dari piagam itu nanti jika dia akan melaksanakan sekolah, kenaikan pangkat dan sebagainya akan diperoleh. Pak, ini kan momentum, Pak, saya udah perintahkan kemarin, langsung saya panggil semua Kapolres pagi-pagi, saya beri arahan, saya minta dibuat call center kalau ada mata elang dan sejenisnya, ada premanisme dan sejenisnya, tolong hubungi polisi, ditaruh di Instagram masing-masing.
call centernya itu. Saya minta Kapolres untuk melakukan tindak cepat untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan. Pak, itu kan kolektor kan melibatkan beberapa perusahaan. Okay. Ada pengawasan juga gak sih Pak dari perusahaan? Kita juga tidak berhenti hanya sampai kepada penegakan hukum. Hari ini contohnya Polres Jakarta Selatan mengundang asosiasi leasing. Nanti kita akan FGD, kita akan diskusi bagaimana cara agar para debitur itu tidak menunggak. Kan gini juga, masyarakat yang berutang ini kan harus siap membayar angsuran. Jangan mau berutang tapi tidak siap bayar angsuran. Nah, namun kalau ada yang menunggak tentu harus ditempuh dengan jalur-jalur yang benar, tidak menggunakan biasa menagih utang yang menggunakan kekerasan. Nah, hari ini kita undang contohnya Polres Jakarta Selatan, nanti kita akan diskusi. Misalnya kalau dunggak mungkin ke depan kita buat MOU STNK, kita akan blokir supaya mobil, motor maupun kendaraan itu tidak bisa dipindah tangan. Kan BPKB-nya masih di tangan leasing. STNK-nya kita tidak perpanjang sampai dengan dia melunasi utang. Yang kedua, misalnya jika leasing ingin bekerja sama dengan penagih utang, maka sebaiknya ada sertifikasi. Dan persyaratan utama bahwa tidak boleh ada tindakan-tindakan